kunci-kunci bisa di tangga yang ada di simpen. Selamat sekali lagi yang jatuh. Kata-kata hari ini masih tidak bisa diucapkan dengan kata-kata ini. Iku anu kok napa takut milih dan datang iku napa Bu? Soalnya kan bukan sepindahnya itu kan anu keliling teng pasar. Tugasnya keliling ke pasar terus yang ikut anu iku nabung. Oke, pikantuk undian. Jadi ini anu itu keliling teng pasar. Itu repot-repot datang ke kantor ya. Boten. Jadi sekian tahun ini kunci. Nabungin itu selama seminggu pengen itu. Nabungin dia pengen harian pada hari. Neng kak sa dan nih kurang ini seminggu pengen itu. Senin, Rabu, Jumat. Bu tidak tahu ngimpi apa bu? Tidak tahu. Punya firasat sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya? Menyerahkan hadiah kepada para pemenang undian tabungan hibah di periode kedua di tahun 2022 ini. Ada pemenang satu spender, terus 5 pemenang Yamaha NMAX, terus juga ada pemenang 5 Mas Murni ya. Merata di seluruh Sragen, di cabang Pembantu Muda, di cabang Sragen sendiri, di cabang Pembantu Kota, sama cabang Pembantu Kota. Jadi ini salah satu apresiasi kita untuk memberikan reward untuk hadiah bagi mereka yang menabung melalui tabungan hibah di Bank Jateng. Dan pemenangnya sendiri itu di cabang seluruh Kabupaten Sragen, termasuk cabangnya itu ada satu mobil expander, ada 5 Yamaha NMAX, dan ada 5 wujud tabungan logam mulia berupa emas dan 4 karat. Dan itu pasti karena memang lingkungan di Sragen dibagi sedemikian itu sebanyak 2 periode, jadi 1 tahun ada 2 expander, 10 yang main mag dan 10 logam mulia. Dan habis ada satu wujudnya adalah bagian utama yaitu Pajero, jadi bagian utama dari dengan kondisi sekarang yang semakin berkembang dan otomatis teknologi juga akan mengikuti. Sekarang Bank Jateng itu sudah banyak melakukan improvisasi terhadap kanal-kanal pembayaran atau pembelian atau pengambilan itu melalui kanal-kanal digital.
yang sekarang sudah istilahnya ya, salah satunya pandemi itu membuat kita menjadi lebih akrab dengan teknologi. Jadi sekarang orang mau ngambil uang ya sudah lewat ATM, dia mau setor uang sudah melalui mesin-mesin setoran tunai tempat kami di galeri ATM di cabang Sragen. Mau transfer dari rumah melalui internet banking, melalui mobile banking, mau beli apa sesuatu yang mungkin sekarang anak muda itu banyak melakukan transaksi melalui GoPay atau melalui kanal-kanal seperti e-wallet atau seperti Shopee, mungkin melalui hal tersebut sekarang macam sudah bisa memfasilitasi itu melalui cara pembayaran melalui internet banking maupun banking juga Kris pembayaran melalui kanal-kanal teknologi di berbagai-bagai merchant itu sekarang sudah tidak ada pembayaran satu. Bahkan di pemerintah pun sekarang kita sudah boleh dikatakan hampir semua melalui kanal cash management system. Jadi cash management system digunakan untuk transaksi pembayaran bagi instansi swasta maupun pemerintah. Kalau perorangan kan melalui internet banking ya, tetapi kalau mereka melalui cash management system yang terintegrasi dengan bos-bos yang ada di masing-masing dinas maupun masing-masing lembaga swasta seperti itu. Jadi mereka sudah self-service, melakukan transaksi itu sudah melalui dari rumah, dia mau katakanlah ya. Ini sudah ada beberapa lingkup program yang sudah kita jalankan. Jadi seperti desa itu sudah ada dana desa itu sudah melalui sistem CMS, jadi nyampanya itu Siskudes, dan itu menjadi contoh mungkin, dan satu-satunya di Indonesia ya.